Dan kemana dia berangkat, awan memayunginya. Dan di mana dia berhenti, awan tetap di situ. Dan tandanya pohon ini pohonnya ini di dekat gereja. Pohon-pohon besar. Ini saat itu saja sudah ribuan tahun. Dari zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini pohon ini sudah ada. Dan ini cuma satu. Gak ada. Gak ada di sini yang hidup. Gitu kan? Cuma satu. Ini kan musim musim gugur. Nanti kalau musim semi ini hijau, lebat sekali. Dan kalau musim semi. Nah, ini di si pohon itu ini mati dalam sebagian riwayat. Ya. Udah mati, udah kering. Ya. Udah istilah kita sudah jadi paku. Nah, nanti kalau pohon itu hidup lagi, kan, maka kalau pohon itu sudah kalau pohon itu condongnya ke situ, nah itu tanda Nabi akhir zaman. Dan pohon akan mengucapkan salam yang datang dari Makkah suka diperas. Dia menunggu berpuluh-puluh tahun sampai dia tua renta. Kerjaannya dia nangis setiap malam berdoa kepada Allah. Ya Allah pertemukan. Ceritanya datang rombongan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kan kita cerita sebentar ke belakang ya, cerita tentang perencanaan Sayyidina Abu Thalib akan berangkat ke Halimah Asadiyah. Nah, lalu oleh Siti Halimah Asadiyah, setelah oleh Halimah Asadiyah oleh Ummu Aiman dan yang ngurus perempuan. Dan Rasulullah setelah wafat oleh Siti Halimah Asadiyah sampai usia 4 tahun. Lalu dibawa oleh ibunya dan diurus sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun ibunya wafat. Ketika membawa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayahnya ke Madinah Al-Munawwarah, sepulang menziarahi ayahnya dari Madinah, di perjalanan yang namanya Abwa, beliau wafat di sana, dikuburkan di sana di Abwa. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Abwa. Ya, ada sampai sekarang ada. Ya, dia belum pernah ke sana, ingin sekali bawa jamaah ke sana. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dibawa oleh Ummu Aiman yang menemani itu, berdua dengan Ummu Aiman pulang ke Makkah, lalu diuruslah oleh eyangnya ya, yaitu Abdul Muttalib. Diurus sama eyangnya, dimuliakan oleh eyangnya sampai usia 8 tahun. Wafat eyangnya, kakeknya, lalu diuruslah oleh Abu Thalib atas amanat ya eyangnya. Abdul Muttalib tidak boleh dikasihkan sama siapapun. Lalu dibisikin rahasia agar betul-betul dijaga dari kejahatan siapapun, karena ini anak ini Muhammad ini sudah ceritakan, dibisikin sama Sayyidina Abdul Muttalib bahwa kelak akan jadi lagi begini dan yang musuhinya dan nanti akan berusaha membunuhnya adalah orang-orang Yahudi. Sudah disembunyikan sama Sayyidina Abu Thalib. Maka Sayyidina Abu Thalib beliau berusaha membentengi Nabi sekuat tenaga. Abu Thalib itu asalnya fakir, enggak punya harta, punya. Ketika diserahkan oleh Sayyidina Abu Thalib Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, mendadak Abu Thalib menjadi orang yang kaya raya. Barakah mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga Sayyidina Abu Thalib sampai Rasulullah diutus menjadi rasul juga masih terus dibentengi oleh Sayyidina Abu Thalib. Makanya Abu Thalib tidak berani memperlihatkan keislamannya. Dan sehingga banyak di antara pendapat ulama yang mengatakan Abu Thalib itu tidak beriman, tidak Islam, sampai wafatnya kafir. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan Abu Thalib itu beriman kepada Rasulullah SAW, namun ngumpetin keislamannya. Kenapa? Karena demi menjaga beliau. Kalau beliau memperlihatkan keislamannya, artinya beliau bisa diserang.
oleh semua orang-orang yang tidak beriman kepadanya, kan? Kalau diserang akhirnya Rasulullah yang akan jadi korban. Daripada Rasulullah korban, lebih baik istilahnya saya ngumpetin keimanan dan keislamannya. Di antara ulama besar ya yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Thalib itu beriman ya dan wafat dalam keadaan iman dan menjadi ahli surga selamat adalah Sayyidina Al-Imam Ahmad Mufti Makkah dan Imam Ahmad Amal Ahmad Zaini Dahlan ya yang menyusun syara jurumiyah lah di kita kan ada dan banyak lagi kitab-kitab syara jurumiyah itu susunan kitab oleh Imam Ahmad Zaini. Beliau adalah Imam Al-Haramain Asy-Syarifain di masanya. Beliau salah satu gurunya Amar Rende, sama Eyang Ahmad Zakaria Rende. Imam Ahmad Zaini menyusun satu kitab tebal. Buya punya kitabnya namanya Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib. Ya, Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib menceritakan dengan dalil-dalil Quran dan dalil-dalil hadis dan ijtihad beliau bahwa Abu Thalib ini beriman. Dan maka Buya sering mengajak kepada umat Islam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lebih baik ikut kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib beriman. Kenapa? Karena ini bagian daripada apa? Sopan santun terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal nanti yaum sudah ikhtilaf. Kalau ikhtilaf kita mau kita jangan sampai menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nah Abu Thalib pernah mengeluarkan dua bait syair dalam hidupnya. Yang bait syair ini menjadi dalil Abu Thalib ini ngumpetin keimanannya. Apa? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh saya yakin kata Abu Thalib. Saya tahu, saya yakin bahwa Muhammad ini memiliki agama yang terbaik. Agama Muhammad ini agama yang terbaik. Laulal malamat au masabbat au hadaru masabbatin. Lawajadtahu samhan bidaka wajadtu samhan bidaka mubina. Kalau tidak khawatir mendapatkan apa cacian atau cacian-cacian dari yang lain. Ini yang dijaga yang dimaksud bukan cacian kepada dirinya tapi cacian-cacian kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti aku terlihatlah oleh semuanya aku memeluk agama Islam. Itu maksudnya. Itu maksudnya daripada bait syair itu. Jadi beliau umpetin keislamannya. Nah, lalu begitu Rasulullah SAW usia 12 tahun, kan Rasulullah diurus oleh Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib sangat cinta, sangat sayang, sangat mengagungkan Rasulullah SAW berbeda dengan kepada anak-anaknya yang lain. Dijaga betul-betul Sayyidina Rasulullah SAW oleh Sayyidina Abu Thalib. Pas suatu hari ketika orang-orang Mekah biasa perjalanan kemana? Ke sini, ke Syam, ya. Ya, di waktu di waktu saif, di waktu apa namanya musim panas ya. Nah, Abu Thalib ya, kumpulin semuanya saudara-saudaranya termasuk saudara beliau adalah Sayyidina Zubair dan juga banyak lagi yang lainnya kafilah dari Makkah yang ikut bersama Abu Thalib sebagai tokoh ya, sebagai pemimpin Quraisy setelah Sayyidina Abdul Muthalib saat itu yang disegani oleh semuanya dan dimuliakan oleh semuanya. Lalu pas ketika mau berangkat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan kan masih kecil. Enggak ada anak kecil yang dibawa. Pun perjalanan jauh. Kadang jalan, bukan cuma naik unta, kadang jalan. Enggak ada anak kecil. Wabada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allaq bi'uduki
وتمسك فيه وصب الدمع غزيرا. سيدنا أبو طالب tidak tega meninggalkan buah hatinya yang sangat beliau cintai sebagai yatim, yang beliau sudah ketahui keagungannya. Dipeluklah erat-erat dan ditangisi Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Thalib tidak tega. Hala Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam kala yastaybil umrah 12 aman la judaluh abun wala wala jad. Ketika Sayyidina Abu Thalib memeluknya, Rasul Sayyidina Abu Thalib mengatakan akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau berangkat ke Syam. Lalu Rasulullah sallam di masa itu dalam usia 12 tahun, beliau memegang erat-erat lehernya Sayyidina Abu Thalib. Kata Rasulullah, ya am liman taraktani fi Makkah, wahai paman, kau tinggalkan aku di Makkah dengan siapa? Qala lahu Abu Thalib, Abu Thalib berkata, laqad asbahta rajulan ya bunay, kau sekarang sudah dewasa wahai anakku. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, walakin la uhibbu an ufariqak wa uhibbu an arhal ma'ak wa ata'allama tijarah. Namun kata Rasulullah, saya tidak ingin ditinggalkan olehmu, saya ingin tidak ingin berpisah denganmu wahai paman. Saya ingin belajar berdagang. Yaqulul Abbas, Sayyidina Abbas mengatakan, faraqalahu Abu Thalib fatul hanan biqalbihi alaih wa qala lahu, la wallah lan ada'aka li ahad wa inna inda ahd, besok kau siap berangkat denganku. Lalu fawada'al ahla Abu Thalib fa wallah alladhi la ilaha illahu fajatil qafilah min ardil haram wal musim sayf wa adallat al ba'ir alladhi yarkabuhu sallallahu alaihi wasallam ma'amihi Abi Thalib wa antahat lidhalika Quraysh wa fakanu la yajiduna dhil illa ala al ba'ir alladhi yarkabuhu Abu Thalib wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas, demi Allah, demi zat yang kecuali zat Allah jalla jalaluhu wahdah. Kata beliau, tidak ada, tidak keluar kafilah dari yang memayungi, kelihatan dari jauh terus mendekati dan memayungi di atas unta yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalib. Kemana itu unta Abu Thalib berangkat itu, terus memayunginya berangkat, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Namun orang-orang Arab, orang-orang Mekah yang ikut kepada kafilah saat itu, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah sebagai calon nabi, ya, calon rasul. Mereka hanya ke sini ke Syam, masuk Mantiqah sebelah selatan, ya, daripada Urdun, ya, sampai ke sini. Ini disebut Busra Syam, atau disebutnya Basirah, atau disebutnya Tufailah. Di sini ada pendeta, ya, yang namanya adalah siapa? Jos itu yang disebut dengan sebutan siapa? Yang disebutkan Bahira. Nah, sampai ke situ, pas begitu sampai ke sini, Mas Bahira lagi di dalam gereja. Pas lagi dalam gereja, melihat dari jendela, kaget.
Kagetkan karena melihat ada rombongan yang datang terus awan di atas kepala yang menunggangi unta. Kaget. Sekaget-kagetnya. Terus diintip, diperhatikan terus oleh Bahiro itu, oleh pendeta Bahiro itu. Nah, lalu mendekati itu anak kemana? Ke bawah pohon yang sudah kering. Tiba-tiba pohon ini langsung hidup dan langsung berdaun lebat. Dan ternyata pohon itu langsung condong seperti yang sujud, ya. Seperti yang sujud. Lalu mendengar ini Bahiro ini mendengar perkataan pohon ini. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada engkau wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, wahai nabinya Allah. Ini karena pohon ini dekat sekali dengan gereja. Dengan gereja. Ah, teliti. Bahagia sebahagia-bahagianya. Langsung Bahiro masuk rumah menyuruh para pelayan masak langsung. Masak dia umpetin apa yang ada di dalam hatinya, pengetahuan dia tentang Nabi akhir zaman. Nah, akhirnya beliau mendatangi kopilah tersebut. Rasulullah SAW duduk di sini di bawah pohon ini. Ya. Lalu kata itu pendeta Jos itu, nah, siapa ini pemimpinnya? Kata mereka, pemimpinnya Abu Thalib. Ini dari mana? Dari Makkah. Nah, coba minta kepada kalian semua agar mampir ke rumah. Saya akan jamu makan. Lalu di situ Abu Thalib kaget. Kenapa? Karena sepanjang cerita beliau oleh pendeta, ya, pendeta Bahiro ini. Ya. Nah, tiba-tiba kok ini pendeta Bahiro mau apa ini? Bertahun-tahun dulu tapi tidak pernah engkau menjamu para tamu. Ini ada apa ini? Kan? Ada apa? Kan? Kola. Lalu Bahiro mengumpetin pengetahuannya menjawab, antum ahlul haram. Makum. Kalian kan ahli tanah haram. Saya ingin memuliakan kalian. Dan Pak Haji Budawati. Pokoknya hari ini kalian ini banyak sekali. Ya. Lalu siapa ini yang menunggu? Siapa menunggu? Nah, lalu Rasulullah langsung bilang, sudah paman. Ya. Kalian berangkat sekarang. Saya yang akan menunggu di sini. Ya, kata Rasulullah. Rasulullah menunggulah di sini dan semuanya akhirnya merasa begitu sudah masuk. Kata Bahiro kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, na'am, kata Abu Thalib, aqsamtu 'alaikum bi rabbikum, dan sifatan kenabian enggak ada. Ya. Akhirnya dia menanya, ada apa tuan? Kalau kita mamalah bahwa saya ini sesungguhnya berkatalah dan kepadaku, masih ada yang lagi ya, yang tidak ada, yang tertinggal cuma tapi kan anak kecil ya, dan beliau menunggu dagangan-dagangan kami, barang dagangan kami. Jadi begitu di bawah Rasulullah langsung berdiri di sini ya, menyambut Bahiro ya. Lalu disitulah ada perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bahiro ini, mengatakan yaitu akan bertanya kepadamu demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza, jujurlah ya engkau jawab pertanyaanku. Kata Abu Thalib, Muhammad marah katanya.
Muhammad ini masih kecil marah ketika mendengar Bahiro itu bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kan Bahiro ini pendeta, punya Tuhan Allah, tapi bersumpah dengan Lata dan Uzza. Lata dan Uzza kan orang kafir, usia 12 tahun kok menjawab seperti itu. Nah, lalu kata Bahiro, nah, baik, innama sa'altuka bihima li'annahuma alihatu qaumi. Wahai anak yang kau jawabkan, ya, ada ini nih kaumku dan yang bersamaku. Aku silahkan, apakah aku pernah berdusta? Tapi subhi, Rasulullah, saya tidak pernah bermimpi kecuali mimpiku itu semuanya, kalau mimpi, mimpinya itu besok nyata, sesuai dengan mimpi. Dan lalu Bahira bertanya lagi daripada cara bermain dengan anak-anak, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana keyakinannya, terus dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jawabannya ternyata apa yang dijawabkan benar dalam pembicaraannya, akhlaknya tidak pernah membuka auratnya, tidak, ya, tidak pernah kencing di mana saja, dalam cara makan dan cara tidur semuanya sudah lain daripada apa yang dilakukan oleh umumnya manusia. Nah, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala ma hadza minka ya Abu Thalib. Dan kata Buhaira, wahai Abu Thalib, ini hubungannya anak ini dengan engkau bagaimana? Kata Abu Thalib, Buhaira, ini anakku. Kata Buhaira, la, tidak. Anta sayyidu qaumik. Kan? Fasdik nih. Tidak. Engkau bukan ayahnya. Engkau adalah pemimpin kaummu. Jujurlah kepadaku. Kata Rahib. Kau dengan Bahira kepada keadaannya, padahal itu kan putra adiknya, yaitu keponakan lah, gitu kan. Putra adiknya yaitu putra Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala. Kata Bahira, masya'anukum ya ahlal kitab. Lalu Bahira berkata, Abu Thalib, asdik. Kata Abu Thalib, ini sebetulnya anak saudaraku, anak adikku. Faqala lahu, madza fa'ala abuhu? Kata Bahira kepada Abu Thalib, apa yang dilakukan oleh ayahnya kalau ini anak sama kamu? Balik, ayahnya meninggal dunia ketika ibunya menghamilkan dia dalam usia 2 bulan. Kata Bahira, al-ana saddaqtani, sekarang kau jujur kepadaku. Sekarang kau jujur kepadaku. Innana najibdu wasfahu fi kutubina yuladu. Benar, sekarang benar, kamu benar. Lalu berkata lagi Bahira, hal tasmahu li an anzura ila ibni akhi, apakah kau membolehkan saya ingin melihat, meneliti apa anakmu ini, anak saudaramu ini? Sahaba Bahira bi ala sautihi, kudus, kudus. Akhirnya Bahira menjerit-jerit, teriak-teriak, kudus, subuhun kudus. Kata Bahira sambil teriak-teriak, ya, subuhun rabbul malaikat, Allah yang maha suci, Allah yang maha suci. Cium kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lalu kata Abu Thalib, wahai halak, ma hadza, ma alladhi, wahai Bahira, apa yang kau lakukan? Kata Abu Thalib, ini mulia, ya, ia nabiyan yab'atsuhullah ila hadhil ummah wa huwa khatamul anbiya wal mursalin wa rabbi Musa wa Isa innahu la hadzal ghulam ibnu akhik alladhi ukallimuka anhu ya Abu Thalib ibnu Allah, kepada umat ini beliau adalah penutup semua nabi dan penutup semua rasul, demi Tuhan Isa, sesungguhnya nabi akhir zaman itu adalah anak ini adalah anak putra
saudaramu yang mana aku sudah katakan kepadamu, ya, sesungguhnya ini putra saudaramu ini adalah penutup semua nabi dan penutup semua rasul. Lihatlah oleh Sayyidina Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ikut kepada Sayyidina Abu Thalib, pulang lagi ke Mekah, padahal sudah, bayangkan dari Mekah ke sini sudah jauh, masya Allah. Rasulullah berangkat ke Mekah, yaitu waktu mendagangkan dagangan Siti Khadijah Al-Kubra sebelum menikahi Sayyidina Khadijah. Dalam usia 25 tahun beliau melamar kerja, keinginan beliau melamar kerja kepada Sayyidina Khadijah. Jadi Sayyidina Khadijah condong yang menjadi direktur Rasulullah. Akhirnya dialih yang memimpin semua perekonomiannya adalah Rasulullah. Dan mempunyai dua anak beliau itu, Sayyidina Khadijah. Pernah menikah dua kali dan beliau dilamar oleh para pejabat ekonomi besar termasuk Abu Jahal yang melamarnya. Beliau tidak ingin lagi punya suami. Tapi ketika Rasulullah melamar kerja, Sayyidina Khadijah, Rasulullah tidak bisa tidur, akhirnya Sayyidina Khadijah turun timbangannya. Akhirnya sampai-sampai Rasulullah yang dilamar oleh Sayyidina Khadijah, sampai ceritanya menikahnya panjang ceritanya, ya, tidak sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah mengumpulkan kita dengan Rasulnya sama masa. Semoga mata yang hina ini diperlihatkan oleh Allah. Ada keindahan wajah Rasulullah SAW dalam mimpi dan di waktu bangun, di dunia dan di kubur. Amin. Kepada bekas-bekas Rasul, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, tidak ketemu dengan Rasulnya, minimal kita ketemu dengan bekas-bekas. Inilah bekas-bekas Rasul. Tataplah oleh kita, tapi kita bertemu dengan pohon yang pernah bertemu dengan Rasulullah yang sampai saat ini masih hidup. Alhamdulillah kepada pohon yang pernah menaungi, pohon yang pernah bersaksi atas kenabian kerasulan. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk bisa menatap wajahmu dengan penuh keridhaan dalam mimpi, di waktu bangun, di dunia, di kubur dan di akhirat. Ya Rasulullah, doakanlah tangan kami ya Rasulullah untuk bisa bersama ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, khud biyadikal hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, khud biyadikal hilati. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya adrikni ya Rasulullah. وعنا واهل سلسلتنا والاخرين عنا ومن احبنا ومن احببناهم ومن رحمنا ومن رحمناهم ومن احسن الينا ومن اسانا اليه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. dari segala kebodohan kami, dari segala kesalahan kami ya Rasulullah, semoga kau mendoakan kami, semoga kau memberkahi kami ya Rasulullah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.